Pelantiannya diawali dari kitab Priok, setelah itu nanti ada permohonan doa bersama, setelah itu ada siram banyu padat, yaitu banyu dari air tapir, nanti disiram ke warga. Setelah itu ada nadaran, penyerahan ayam dari warga masyarakat, dan dilanjutkan tadikan selalu lebutan ayam. Ada ayam khusus yang harus dipersembahkan atau bebas ayam, jenis ayamnya? Sebenarnya kalau ayam itu bebas, akan tapi kadang-kadang kepercayaan dari warga masyarakat sepasang. Ini ayam ayam jantan dan ayam betina. Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.